Assalamualaikum dan what's up geng. Hari ini kami ingin coba untuk tangkap mang. Yaitu dia macam ketam tapi bukan ketam. Dia spesies macam ketam dan juga campuran udang. Dan kita perlu sediakan jaring ni, tali, scoop dan juga ni batang. Okay, cara dia ialah yang macam ni kami sudah buat dia punya ni. Dia punya perangkap sudah sana. Ada di satu di sini. Jadi di sini kita akan scoop dia supaya nampak dia punya lubang. Ya bang. Okay. Tinggal bang. Ulak saja. Oke, nampak lubang dia itu. Jadi lubang ini kita akan kasih masuk itu jaring di dalam. Ya bang, abang sini. Tadi abang tutup kamera dia. Cut, supaya enggak terlepas, supaya cembir tanda dulu. Coba keadaannya. Nanti kita akan tengok hasilnya sebab mang nih dia akan aktif pada waktu malam. Jadi kita pasang waktu siang, kita akan tengoklah besok macam mana hasilnya. Mang, M-A-N-G mang. Alright. Oke, sekarang pukul 6 pagi. Berap. Nah, kamu suruh nih. Suruh. Oke. Suruh tu ah. Sini. Ya, ambil sini. Kamu di sini. Tengok tu. Nah, tu. Nah, ada dia. Empat. Yang pegang. Tu gerak-gerak. Bubu. Inilah dia. Apa ni? Tengka. Mang. Dia panggil mang. Ini baru satu. Nampak ke bang? Bang. Ya. Mang. Macam kau jengking. Kau jengking. Kita tinggal beli satu. Ini nah. Sini. Tu nah. Yang ada besi. Apa boleh begitu? Ini. Oh, ini tidak. Tentu. Bukan ini lumpur. Oke, ini kita simpan di sini jemur. Jadi sekarang kita dapat satu mang. Ini tadi mang. Mang satu. Ikur saja kami dapat hari ini. Oke, kita bawa pergi dapur. Oke, itu saja lah untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Salam Ramadan. Selamat menjalani ibadah puasa. Jumpa lagi. Yang penting oke bahkan. Assalamualaikum dan bye-bye. Inilah dia, mang. Nah, mang. Inilah dia, mang.
Dia macam ketam dicampur macam udang juga sedikit. Macam kalajengking. Gabong. Kalajengking ekor dia gitu. Ini ekor dia macam udang. Ekor dia naik atas.